roh ilahi roki yang ada di dalam diri bangun ya. Ada angin puting beliung. Selamat sore semuanya. Saya Dewi Larasati saat ini sedang berada di rumah kecantikan Nimas Dewi Larasati. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini kita sedang ada warga baru, warga Sahbandar Karimadi yang ingin mengolah jurus ya. Jadi untuk keilmuan Sahbandar Karimadi ini langsung oleh Kang Raga. Coba kita lihat di luar ya. Nanti kita tarik nafas ini, tarik nafas. Jadi tarik nafasnya itu sampai mentok. Barulah ditempelin ke sini. Ini jadi nempel ke dada. Dan ini nempel ini. Nanti habis tarik ini. Nah, kalau udah, ini nahan nafasnya itu di sini di ulu hati. Tapi kalau kita hanya setengah ini, airnya tahannya di sini. Makanya kita tahannya di sini, harus nempel ini. Nah, ini posisi begini. Mas Andi Famelo boleh melihat ya, karena Mas Andi Famelo ya, ada di Gorontalo, belum ini bisa posisi ke Bogor. Nah, begini cara jurusnya ya Mas Andi. Nanti kalau sudah bisa ke Bogor kita latihan bersama. Di depan ini. Dada ini tetap. Nanti ya. Di mana nih? Ini nanti kita gerakan begini. Nah, kita gerakan dulu, nggak usah tahan nafas dulu ya. Gerakan dulu begini. Lihat lagi ya. Jangan tahan nafas dulu, gerakan aja dulu. Ya. Kakinya nih. Nah. Ini dagu nempel. Dan ini putar. Set. Nah. Nah, gini. Nah, ini Mas Andi Famelo. Ini lihat nih. Ini saudara kita juga. Ini gini. Mas Abdullah dari Sentul. Mas Andi bisa melihat tayangan ini sambil belajar ngejurus di rumah ya. Nanti kalau sudah ada rezeki mau ketemu Teh Laras dan Kang Raga, kita jurus bersama. Ini di pergelangan nih. Ya, coba. Gerakan aja dulu. Salam segala salam yang Diana, apa kabar Malaysia punya nih ya, yang Diana dari Malaysia. Salam segala salam, selamat sore. Ini sama yang Diana, aduh ngejurus kayak waktu Kang Raga ke Malaysia dulu ya. Nanti saya hantar videonya ya. Dulu yang Diana juga pernah diajarin jurus di dasar sama Kang Raga, langsung ke Malaysia sana. Oh. Gerakan ini aja dulu ya. Nah ini gini aja nempel deh. Ini. Set. Nah gitu ya. Ini geraknya begini. Geraknya begini. Ya. Tapi di sini kita mulai dari hati. Bagi saudara-saudaraku, rekan-rekanku di wilayah Bogor dan sekitarnya,
Kalau ingin bedah aura, buka aura, memakai susuk cair, perpaduan peralatan medis dan magis, mangga silahkan datang langsung ke rumah kecantikan Nimas Dewi Larasati di Perumahan Pakuan Regensi Klaster Jaya Dewata, Blok A1 nomor 9 Bogor Barat. Iya, Mbak Diana. Mbak Diana udah keren kok, udah luar biasa. Perwakilan dari Kerajaan Malaysia. Aduh. Wah, udah mulai ada perkembangan, Dek? Belum. Belum. Nah, sekarang pakai tahan nafas. Jadi gini, lanjut. Nah, ini nanti ada dorongan. Ada dorongan energi, biarkan aja terjatuh gitu. Coba. Enggak bakal sakit kok terjatuh. Oke, bungkuk. Oke. Gerakan. Ya. Terus. Tahan nafas terus ya. Tahan nafas ya. Kalau pengin jatuh langsung lempar aja. Lepas. Lepas. Lepas dulu. Enggak kuat. Jadi, tahan nafasnya di sini ya. Tahan nafasnya di luar. Coba. Coba tarik nafas. Terus taruh ini. Coba ya. Tahan nafas terus. Atuh nuhun anu kasuhun Kanjeng Ma'arif. Kanjeng Jeffrey ya, Anggoro. Terasa? Lepas. Tarik nafas lagi. Ya. Oke. Balarya Waluya Kanjeng Jeffrey Anggoro. Goyang-goyang gitu ya. Tahan lagi. Ada yang terasa kayak gini, goyang-goyang ya. Coba lagi ya. Bak, bak. Kalau mau enggak bakal. Rasakan nikmatnya bersentuhan dengan bumi yang mengantarkan berbagai berkah ya. Ini jurus lagi. Belum, itu masih tes. Tes energi. Ya, itu nanti akan seperti itu. Jadi kayak ada yang ini kan. Kayak ada yang dorong dan kayak ada yang narik dari belakang kan. Sekarang dengan gerakan jurus. Lihat itu ya. Aduh, kotor. Kakinya nyengkrem gitu. Wah. Nah, ini kalau enggak melepas nafasnya sana. Pental. Kalau masnya harus terpental dulu. Kalau masnya nanti harus biar jatuh. Coba maksudnya. Sekali lagi ya sebelum maghrib. Ya, ayo. Lurus. Lurus. Kaki lurus gini. Lurus nih. Enggak begini, gini. Nah, seperti itu. Oke. Tekuk. Tarik nafas. Oke. Mulai. Mulai. Oke.
pentalin ya. Satu ini ya. Ya. Lagi biar terpentalnya kenceng mas. Kenceng. Terus nanti kan istirahat dulu. Lurus dulu ini posisinya, lurus ya. Agak tenggang lagi. Buka lagi. Lanjut lagi. Ya, lurus. Ya, sip. Tarik nafas ya. Mulai. Ini hujan ya. Wow. Wah, poi ilmu segala macam Mas Budianto, ilmu suge, ilmu sehat, ilmu bahagia. Mas Budianto. Jatuhkan aja. Jatuhkan blak. Nanti. Nanti ya. Lagi. Satu kali ini. Lagi, pok, terus pasrahkan aja ke bumi. Biar segala energi negatif diserap oleh bumi. Akan tidur. Lagi lagi. Buka lagi ya. Kurang lurus mas. Ya, sip. Mulai. Ya. Bunda Nurkija Ambu, hatur nuhun, insun rahayu. Langsung. Nah, udah. Buka mata, lepaskan. Buka mata, pikiran terus. Lepaskan. Lihat hati dan pikiran melepas energi negatif yang menyebabkan keresahan, kegelisahan, kesulitan, kesusahan, dan berbagai energi negatif lainnya biar diserap oleh kita. Sekali lagi mas, sekali lagi, tekanannya ditambah. Yang plus saja, nggak usah malu. Ya, ya. Oke. Baik. Hujan ya. Gila, Mas aku nggak bohong. Jadi ini langsung ada sambutan dari alam, dari malaikat, unsur malaikat. Kita tes nih ya, unsur air ya. Ini kan rintik-rintik hujan. Nah, puji Gusti, hatur nun anu kasun atas segala izin dan restu yang Kanjeng Gustiku berikan kepada kita untuk mempelajari ilmu yang sangat luar biasa ini. Mohon ampun tak terbatas ampun. Ih hujan seneng. Ya semakin hujannya. Kenapa bisa hujan ya Dad? Wah betul mantap yang ini. Hujan kan mas? Ya. Kemarin kita atraksi nggak disambut hujan ya. Saat kita lagi atraksi ilmu Sah Bandar Karimadi disambut, direstuin. Cukup. Baik. Masuk ke dalam Kang. Itu di situ kalau mau cuci. Itu. Oke. Aturun Nanuka Suhun. Selesai latihannya. Dan disambut, direstui oleh unsur air, puji Gusti atas segala anugerahnya. Dan saya pun
Tak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Haturun anu kesuhun. Saya undur diri dulu. Salam.